Pramuka gugus depan SD Negeri 6 Jajak Kecamatan Gambiran Banyuwangi, pada Jumat siang menggelar kegiatan perkemahan Jumat malam Sabtu. Acara tersebut bertempat di halaman utama Sekolah Dasar Negeri 6 Jajak. Kegiatan perkemahan Jumat malam Sabtu ini dilaksanakan selama satu hari, dengan mengambil tema, Bersama Perjutu Kita Menuju Pribadi Yang Berani, Mandiri dan Berbudi, dengan motto Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Perkemahan ini diikuti oleh seluruh anggota pramuka penggalang kelas 4, 5, 6, SD Negeri 6 Jajak. Tujuan dari pelaksanaan perjutu ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepramukaan, melatih anggota untuk hidup mandiri, di alam terbuka, disiplin, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter yang baik. Pelaksanaan kegiatan perkemahan Jumat malam Sabtu dibuka oleh Sunarsih, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Jajak, yang dipandu oleh Pembina Gugus Depan Mahsun Marzuki, dihadiri beberapa guru serta Dewan Guru. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, sehingga anak-anak dapat melaksanakan kegiatan pramuka ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Adik-adikku penggalang yang saya banggakan, yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya anak-anak dalam menindaklanjuti ekstrakurikuler, yaitu ekstra pramuka. Ini adalah tindak lanjut kegiatan pramuka dilaksanakan pada hari ini, yaitu perkemahan penggalang SDN 6 Jajak. Mudah-mudahan pelaksanaan ini dari awal sampai akhir besok berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, kami sampaikan juga anak-anak tolong pada waktu kegiatan yang dilaksanakan pada sore maupun malam hari, ya, tolong anak-anak menjaga kedisiplinan. Ya, pada waktu kegiatan anak-anak juga melaksanakan kegiatan. Pada waktu anak-anak melaksanakan sholat, juga anak-anak harus melaksanakan sholat. Kemudian pada waktu istirahat, anak-anak juga harus melaksanakan istirahat. Jangan sampai bermain sampai larut malam. Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini yang pertama, melatih kedisiplinan. Jadi anak-anak nanti dinilai kedisiplinan masing-masing peserta, masing-masing kelompok nanti akan dinilai kerjasamanya, juga dinilai kekompakan dan lain sebagainya, nanti akan dimulai, ya. Jadi anak-anak dimulai dari hari ini sampai besok. Jadi ini setelah upacara mungkin kegiatan ada permainan, setelah itu anak-anak sholat, setelah sholat maghrib anak-anak mungkin ada kegiatan api unggun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak pembina yang mana telah siap melaksanakan kegiatan perkemahan penggalang Jumat malam Sabtu di SD 6 Jajak. Saya minta sekali lagi salam pramuka. Tepuk pramuka. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bisa menjadi wahana untuk mendidik siswa menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kreativitas siswa, terutama di bidang kepramukaan, sehingga terbentuk karakter generasi muda bangsa lebih disiplin dan cinta tanah air. Pembina pramuka Mahsun Marzuki mengatakan bahwa perjutu tersebut akan berisi beragam kegiatan. Salam pramuka. Salam. Satu kali tepuk pramuka. Agar
Nantinya juga adik-adik yang saya cintai, kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa acara pada hari ini yang sebetulnya adalah persami, perkemahan Sabtu malam Minggu, tapi diajukan jadi perkemahan Jumat malam Sabtu, atau bisa disingkat perjutu boleh. Tujuan dan maksud, maksud dan tujuannya adalah yang pertama melatih kedisiplinan dari adik-adik, perlu didengarkan. Contoh ketika adik-adik beberapa kegiatan yang harus dilakukan, itu semuanya terjadwal. Ada waktunya, ada jamnya. Waktunya istirahat, waktunya sholat, waktunya kegiatan-kegiatan, itu semuanya sudah terjadwal. Dikandung maksud adalah untuk melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu dan kedisiplinan-kedisiplinan yang lain. Kemudian yang kedua, kegotong royongan. Adik-adik yang saya cintai, gotong royong ini perlu, kerjasama ini perlu. Maka dari itu, kamu hadir di sini bukan hanya senang-senang, tapi banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Kerjasama, gotong royong, dan saling membantu antar sesama teman. Yang paling terakhir yang saya sampaikan adalah khususnya kepada kakak-kakak pembina, khususnya dari DKR Kecamatan Gambiran, dampingi terus adik-adik ini, karena dari kelas 4 yang usianya masih dini, masih usia 9-10 tahun, untuk itu selalu kami mohon untuk didampingi dalam semua kegiatan. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa sukses sampai besok terakhir hari Sabtu sekitar pukul 11 kita akhiri, dan bisa membawa manfaat khususnya untuk gugus EDN 6 jajar. Pada puncak acara dimeriahkan dengan api unggun dan pentas seni. Masing-masing kelompok peserta akan menampilkan aksinya, seperti puisi, menyanyi, atau lainnya. Kita nyanyi, api kita sudah menyala. Api kita sudah menyala. Dimana-mana hatiku senang. La 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 la. Bisa di sini, di sini. Rasa suka hati pria. SDN 6 Jajak, yang mana ekstrakurikulernya itu siaganya hari Jumat minggu kedua, untuk penggalannya hari Jumat minggu keempat. Kemudian sekarang ditindaklanjuti dengan acara perkemahan penggalang Jumat malam Sabtu. Kenapa Jumat malam Sabtu? Karena biasanya persami itu Sabtu malam Minggu, karena di hari Minggu itu adalah peringatan Natal, jadi kita ajukan menjadi Jumat malam Sabtu, yaitu perkemahan Jutu, jadi Jumat malam Sabtu. Bukan persepan, anak-anak lebih meningkatkan kegiatan di kepramukaan, melatih kedisiplinan, kerjasama, kekompakan, dan juga melatih kemandirian anak-anak, sehingga kedepannya bisa untuk dibawa setelah lulus dari SDN. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.